Halo, halo trainer. Jumpa lagi di Divusal ID. Ya, kali ini kita gak akan bahas Pokemon Go dulu ya, karena ada salah satu game yang menurut gua patut untuk dibahas, yaitu game yang akan rilis sebentar lagi. Bukan sebentar lagi sih, mungkin beberapa bulan atau mungkin tahun depan, yaitu Pokemon Unite. Pokemon Unite sendiri ini mengambil genre MOBA. Ya, pasti kalian udah tahu MOBA itu apa. Jadi ini terobosan baru dari Nintendo yang bekerja sama dengan Tencent. Tencent lagi. Kebanyakan game-game Tencent itu mengadopsi dari game-game PC, dari game-game platform konsol gitu ya. Sekarang Pokemon loh ada MOBA-nya. Gimana? Interesting banget kan? Dari pihak dari Pokemon sendiri sudah di Bandai ya kalau nggak salah. Sudah memberikan announcement bahwa game ini sebentar lagi akan dirilis, dan untuk lebih tepatnya kurang tahu. Untuk pre-registernya nanti gua kasih linknya di deskripsi. Biasanya ada di APK TapTap atau Tap, kalian bisa download aja langsung di browser kalian masing-masing. Dan ya udah, kita lihat aja trailernya seperti apa Pokemon ini. Ya. Nah, di sini ada 5 lawan 5 nih. Gila, ini sama benar-benar kayak MOBA nih. Jadi kalian dikasih pilihan untuk pilih Pokemon, Pokemon apa aja di sini. Dan seperti kalian lihat di mapnya juga ini seperti ini contoh mapnya. Jadi nanti kalian akan di sebelah kiri atau alis side nih untuk kalian, dan di sebelah kanan untuk musuhnya. Nah, itu poin-poinnya yang harus kalian. Nah, di situ ada poin-poinnya yang harus kalian. Dan kalian bisa menangkap Pokemon di wild, lalu dikirimkan di Opened Goal untuk dijadikan poin. Semakin banyak poin yang kalian dapatkan, nah itu akan menentukan kemenangan kalian. Jadi ini kayak MOBA tapi ada poin-poinnya juga, gitu loh. Jadi ada kayak mini-mini gamenya juga. Jadi bagus, nggak monoton MOBA yang benar-benar hanya MOBA. Dan juga kalian bisa menaikkan level kalian dengan cara bunuh-bunuhin Pokemon di wild. Dan bisa evolve juga, bayangin. Milih skill juga. Dan bisa dibilang kalian bisa juga milih beberapa skill yang akan digunakan sebagai battle nanti. Jadi dipilih gitu, kayak Blast Burn atau Flare Split. Kalian bisa milih antara dua itu, mau single target atau area. Ada pilihannya kan. Dan evolve juga. Dan saat nanti level di level tertentu, kalian akan membuka skill unit atau ultimate-nya. Dan setiap Pokemon punya skillnya yang beda-beda. Wow, yang Blastoise nih keren. Dan Snorlax, mayoritas memang Pokemon-Pokemon Gen 1 ya. Ya mau gimana lagi, mungkin nanti update-update selanjutnya pasti ada Pokemon-Pokemon yang lain. Jadi tunggu aja, yang penting rilis dulu. Dan gue berharap sih untuk Pokemon-Pokemon ini rilisnya global lah gitu. Nah, ini yang menariknya di sini adalah cross platform. Semoga dengan adanya cross platform ini dari Nintendo dan HP bisa membuat playernya makin ramai. Yang penting jangan toxic ya kalau main, biar nuansa heaven-nya tetap dapat. Oke, gimana? Bagus kan? Kalau menurut gua sih ini suatu ide yang baru ya, yang fresh, yaitu Pokemon dibuat MOBA. Emang sih untuk hype-nya sekarang adalah MOBA dan Battle Royale, cuman untuk Pokemon sendiri, seperti gua yang pecinta Pokemon, untuk genre game ini benar-benar patut untuk dicoba sih. Yaudah, segitu aja. Dan untuk kalian yang ingin lihat gameplaynya, nanti gua kasih link di bawah. Kalian langsung klik aja, dan di sana yang main itu adalah developnya dan juga ada beberapa influencer testing yang mainin Pokemon ini.
Oke, segitu aja videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you!